And to all of you for having fun and making this event memorable. Have a good morning, everyone. Jadi memang berkaitan dengan peringatan Car Free Day ini adalah inisiatif bahwa Car Free Day bukan hanya dilakukan di Jakarta, tapi juga dilakukan di ibu kota lain di Asia. Dan ini sangat erat hubungannya supaya membuat langit kita kembali menjadi biru. Masyarakat, apa yang kita bisa bantu supaya bisa bikin lebih bersih dan lebih sehat, langitnya lebih biru, adalah kurangi pakai mobil dan motor. Ya. Jadi dengan demikian, mudah-mudahan Indonesia bisa menggemakan budaya baru ini supaya nanti di semua negara Asia kita hidup lebih sehat. Hidup sehat itu bukan pilihan, tapi menjadi gaya hidup. Jadi jangan lupa, hidup sehat, banyak bergerak, makan boleh, tapi lebih banyak lagi dikeluarinya dengan lari, olahraga, atau naik sepeda.